Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sahabat semua. Hari ini kita akan buka paket online ini ya. Oke sahabat, ini paketnya. Oke sahabat, ini ada isinya gelap, ini ada mountingnya yang double baut ya, mounting ini. Mountingnya sahabat, yang double mounting. Ini ada buku panduannya ya, buku panduan bahasa Inggris ya, kita simpan aja. Oke, ini dia teleskopnya sahabat. Ini sunhead ya. Oke, ini udah FFV sahabat semua ya. Discovery yang FFV, zoomnya 4-16 ya. Zoomnya. Ini paralak samping. Kita putar saja ya, ini turret atas bawah ya, kita tarik ke atas mau mutarnya ya, baru kita tekan balik ke bawah. Paralaknya nggak usah, langsung aja diputar-putar ya. Ini untuk saya kiri kanan. Oke sobat, ini lumayan ya. Ini tutup lensanya, udah flip-flop ya, nggak usah dilepas pun nggak apa, main tekan aja dia udah bisa kebuka. Oke sahabat, nanti kita lihat vertikal isi dalamnya ya, nanti kita pasangkan ke unitnya, kita bikin kamera ya. Untuk melihat kameranya itu, melihat vertikal itu, kita pasang nanti di unitnya. Tapi nanti kita skip dulu videonya ini ya, biar kita pasangkan nanti di unit itu. Oke sahabat, terima kasih. Oke sahabat, ini udah kita pasang ke unitnya ya. Ini unit saya bercap 500cc ya. Oke sahabat, ini nanti kita tengok retikalnya. Ini udah saya pakaikan mounting kameranya. Kita pasangkan langsung ya. Iya sahabat. Ini punya saya yang lama ya. Ini dulu saya pakai ini ya. Pakai Basnel ya. Yang 4x16 juga ini ya. Oke sahabat. Kita pasangkan dulu kameranya ya. Oke sahabat, kita pasang ya. Tutup. Ya, belum kita buka ya. Nah, ini dia kawannya. Oke, sahabat. Zoom 2 ya. Nah, ini dia, sahabat. Vertikal dalamnya ya. Dia udah ada angka-angkanya ya. Ini udah zoom 10 ya. Zoom 10, sahabat.
kita tambah zoomnya dulu. Ini sobat ya, jernih ya, terlalu dekat ya fokusnya. Ini ya sobat, kita fokuskan dulu. Ini masih bisa kita zoom dia, zoom penuhnya. Tekalnya pun tambah besar ya. Oke sobat, ini dia zoom HP-nya udah full ya, full di layarnya. Kita rubah lagi ya. Ini Discovery FFP ya. Nah, ini zoom besarnya, ini zoom kedua. Nah, ini zoom kecilnya ya. Lumayan bersih ya. Nah. Oke sahabat, kita skip dulu balik ya, kita ambil kameranya dulu. Oke, terima kasih sobat semua yang sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah rekomendasi buat teman-teman semua untuk membeli teleskop ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.